Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Poro kiai, poro sesepuh yang Allah muliakan, sebelum ingat rawuh bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin-mungkin panjang umur, amin, kebaringan sehat sedoyo, amin, sehat dibaringi rezeki yang barokah, amin, baringin saya putra putra pun, amin ya Allah, berkah dunia ini pun akhirat pun, kajian Nabi ini ku net ditinggali saking fisik yang awak pun meten sapi manusia ini, cuma Kanjeng Nabi niku boten gadah ayang-ayang, boten gadah apa? Ayang-ayang. Terus ini manusia biasa penjenengan gadah bayang-bayang boten, penjenengan gadah ya ini soramu bayang-bayang ini awan ini sore matahari bayang-bayang ini, tapi ini Kanjeng Nabi boten gadai bayang-bayang tetap boten ada tidak lajeng leh kabutan rati kotor Kanjeng Nabi ini tempoyok, terus tempoyok buat hajat terus ya niku Kanjeng Nabi dan tempoyok ingin mengetahui kuwangi gak punten ya nah jadi kan wangi betul betul ya Kanjeng Nabi niku nek tetoyo nek buah kajat niku nek pedal wangi tiap tetoyo wangi setiap pedal akan aku tinggal ya niku wangi betul kantus dengan gula terus kakek petik kaget sikol kaget ruang wajib beli kaget Nabi itu keringeti wangi keringeti pun kaget Nabi wangi saya setuju malah kocok-kocok sahabat itu sami ngadai ke kotor-kotor keringeti kaget Nabi tinggi parfum Kanjeng Nabi kita ingat dipun adai nopo botol kalau sokabat diadai botol dikin nopo parfum sakit wangi ini baju melih Kanjeng Nabi niku nek berbahasa menika
sinten sing diadepi Kanjeng Nabi ge berbahasa sama. Misalipun Kanjeng Nabi kepanggil tiyang Cina, dia langsung reflek langsung bahasa Cina. Mujizat. Kanjeng Nabi kepanggil tiyang India bahasa Urdu. Kanjeng Nabi direflek langsung saja bahasa Urdu. Kepanggil kalian Persia yang hilang bahasa Persia. Kanjeng Nabi spontan saja bahasa Persia. Kepanggil kalian Jepang langsung spontan berbahasa Jepang. Niku kanjeng Nabi. Jadi boten ngaji belajar, boten ngaji sinau, tapi langsung kekuatan wahyu saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Niku kehebatane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lajeng kanjeng Nabi niku akhlak lihat probagi Kanjeng Nabi niku gadah kholqun, gadah khuluqun, gadah kholqun, khuluqun. Kholqun niku fisik, kaitanipun fisik awak. Misalipun kados ngapunten Kanjeng Nabi ne sare menika sagar. Panjenengane sare sagar mboten? Sare sagar mboten? Kanjeng Nabi sagar. Tapi nggih ngorok, Kanjeng Nabi nggih ngorok. Tapi saja wonten tiyang lewat di desa, wonten tiyang omong-omongan di tireng, wonten tiyang rasa-rasa di tireng, hanya di tireng saja. Senajan sari itu ngorok, niku Kanjeng Nabi bintari kali sampeyan kula. Lani akhlak, akhlati Kanjeng Nabi niku saged dingertosani wonten tiga macem. Akhlak ma'allah, akhlak ma'annas, akhlak ma'asa'il khalqi. Siji Kanjeng Nabi gadai akhlak kali Gusti Allah. Nopo akhlak Kanjeng Nabi kali Gusti Allah? Kanjeng Nabi berkenate seneng duit, Pak. Dengan seneng duit Kanjeng Nabi badhe kabudut, badhe kabudut nggih. Niku kamare Kanjeng Nabi kan resik. Aja sampe ana dhuwit. Saestu. Kanjeng Nabi badhe kabudut. Niku Kanjeng Nabi perintah. Ketoke ana dhuwit sithik, dak cepet disedakono. Saat dulu yang kau duduk atau sampai kamar kamar ikan di lagu atau duit dan jenengan seneng betul mati gak buat duit mati buat duit dan ikan di nabi dan ikan duduk kamar di lusi atau sampai orang. Jadi buat mikir ATM aja.
Mboten nate mikir ATM, mboten nate mikir bunga, mboten nate mikir deposito. Saestu dadi bani kapundhut iku aja sampe ning kapal kuwon. Lan Kanjeng Nabi niku ditawani donya kathah kalih Gusti Allah mboten kersa. Padahal halal niku mboten kersa, ditawani donya kathah mboten kersa. Dan jadinya mbotakoi untuk warisan wong tua ilmu karo warisan tanah dunia selendri saya urutin jadi kan wong tua jika warisan tua karo duit nanti tua karo duit nanti Kanjeng Nabi ditawari gunung kuatah kali Gusti Allah banyak gunung gunung tidak ada nopas di betul keso nopo di betul keso nopo di betul keso masya Allah maka itu dia kaki betul yang sampeyan kula tukaran karo mertua ya kurang begini ya kok keker karo mertua ya kurang Allah kadang-kadang mertua ini lomo makunya pergi ipe karo ipe tukaran juga begini ya sampai guru madrasah keker ya begini Dahara kekir bagi ya Allah Ustaz ya bagi di luar dari saya sendiri jadi ingin saya cerita ini bulan itu jadi ingin tanggal itu saya kemari nomor di Bangladesh mono kumpulan jamaah tablet betul jamaah tablet ini kurang juga tetapi gerak cuma ini Bangladesh dan Tongti itu di Bangladesh itu jamaah tablet ini kumpul wonten gangsal juta luwai kaji sebutin yudin berhadir intan yuk nikus jenye keimanan wong loro jenye keimanan wong loro jadi wong loro ini jangan makan wong lipan juta wong jutaan keimanan sampai esok sore dan esok sore esok awal dan esok awal dan jika imangan mongten itu ngantai saya ini gue ketemu wong sehingga keimanan sopon itu gue ketemu wong sakit ikhlasin duh sudah kok menjadi imanan wong lipan juta lah terkenal sampeyan kok lawan jaksa nomor tua geger lekar lagi lagi nyembelih wedhus loro wis pamere lekar menurutku di tiang India tiang Bangladesh sudah kosong pagi ngantes saat ini tiang boleh menerima itu tiang menerima sakilo, sekasih duit
Imam Syafi'i, Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu menyekel duit niku kepethuk wong dikekno gak dulu. Berarti ngekei duit wong gak dulu. Langsung sadar betulnya ngekei duit wong gak dulu. Itu Imam Syafi'i sampai telas saking boten pat boten pikiran dulu saking ikhlas itu lu niku wong sing iso niku kanjeng Nabi pandangan terhadap dunia pintu nek wong kedunya lu tak cerita wong kedunya tewakan nek Arab niku wonten bakul sandal. Bakul apa? Bakul sandal boten gadah istri, berarti boten gadah anak, boten gadah wong tua, boten gadah guru, berarti urip dhewean sugih. Dunyane akeh kok usaha apa? Usahane apa? Sadar nek arep sauti nembe kok nembe pindah 10 taun iki. Saking medhite ya ae gandang pas kata dia mikir aku boleh mati ganti bucu, ganti anak, ganti pak, ganti bok, ganti dulur komas itu dijikui uang mumpung dulu dijikui tak untale sisi-sisi jadi mas itu jundal dia harap sawit saking berdiri akhirnya dia main pada semua kami pelicin perumas kalau jundal kalau jundal kali-kali juntal arti-arti juntal gelang juntal mendel juntal pokoknya juntal semua ya kebun betulnya pas akhirnya keracunan akhirnya keracunan ya keracunan orang itu logam logam mas melibu dan wakten bahaya benar bahaya yang Saudi saking berdiri saking senangnya duit orang duit anak, orang di istri, orang di pak, orang di bok, orang di dulur akhirnya kia baik masih juntau siji-siji terjawab mati kan bareng mati dikubur tonggo-tonggo gembiralah ke orang tonggo si tertiba nek potennya kebuk mas akhirnya tonggo si tertiba itu kepengen nyolong daru-daru tengah wengi doa pacul doa pacul doa besok moro kuburane kuburane tiang iku dibongkar disudet wetenge badhe dikono apa akhire kiai bae ngrogoh ning wetenge badhe menyang pas nembe ketepe tangane tiang foto kopong masuk gosok butuh gosok terbakar nyantos seumur hidup panasnya pun bisa ketika sebab ini pun masuk siksa kubur lah kok dipendekkan bahaya api ini kan bukan api dunia nih api dunia kan tak diobati betul pak api siksa kubur kalau api dunia itu betul nek api dunia itu sakit dengan tekanan pemadam kebakaran
Tapi ini api sisa kubur, ginilah tekanan pemadam kebakaran pun sakit. Jenis air, jenis api ini gitu. Sebab pun benar alam. Niki alam dunia, kubur alam barzah, tapi alam akhir, akhirat. Kan untuk tiga alam. Alam dunia, alam akhirat, tengah-tengah alam Allah. Barzah, iya alam barzah. Akhirnya Nabi ketumek kokong tangannya. Kisah hidup kos kokong terus. Butuh sakit lagi. Ya Allah, ini akibatnya wong kedung kedungnya oleh soliru kadi. Tapi mulau sapi yang pulau seneng kaki nabi ya. Seneng duit tapi sudah benar-benar. Saya tuh jadi misalnya ini dengan gede-gede arah-arah ya ngomong untuk ugulo tambah beras ya ini misalnya panen rambut-rambut beli kurang kita sakitan-sakitan dituli ya panen pari rambut-rambut dituli sama masa kita, sama masa kita bersaing kok ini untuk setelah dunia teman-teman saya itu lah, saya itu masya Allah nomor kali akhwati dari Nabi itu boten remen dijunjung-junjung ramai batas la tutruni tutruni itu apa? Ingin menikuti yang ingkang nolong-nolong ngelewati batas dan Nabi Tutur nanti waktu dia nyanyi orang penyanyi pak bu, penyanyi wafina nabiyun ya lamu nabi khotin penyanyi di tengah-tengah kita ada nabi yang bisa mengetahui hari esok karena kaya Tuhan wafina nabiyun ya lagu nabi khotin penyanyi di tengah-tengah kita ada nabi yang bisa mengetahui apa yang terjadi besok dikukani kan ya betul kui seneng aku tapi jumur karani sing mengetahui kejadian besok hanya Allah aku gak ngerti ini aku gak dimertain Allah aku gak ngerti itu jenis mengkultuskan ngelong tapi berhel ngelong tapi obel berlebihan berpura nanti pak jajan rontok jajan apa? Rontok gantung rontok ini wedok gantung rontok ini wedok mulut rontok tali ini rontok tali sambilnya kacang diulek tiang lecok itu ulek ulek kacang dari lombok pelajari gula ya baik pak kelotok kalau buku tapi ulek pelajari gula pembeli ujuk-ujuk cerita kali gula bus gula bagus suan kiai terus wong wapi guanteng kaya Gusti Allah pasal matang kula gadus suan kiai Gus masya Allah kiai ini wapi guanteng bagus kaya Gusti Allah ya wong tau kiai kok dipandang no Gusti Allah terlalu betul itu nah ini kagak no waktu itu gak kena, memutuskan itu gak kena nolong berlebih
kalau kali lagi betul apa apa tidak, tapi ojo bener berlebihan. Kali lagi betul besar. Ibu akhlaki kan. Termasuk akhlaki kali lagi kamu teriki istrinya kali lagi nanti jaruk pas, jaruk perhiasan. Di akhir juz 21 jadi ngati-ngati tapi ini ojo langsung bercakon istrimu ya boleh kamu jadi istri-istri Nabi ini nyuwun perhiasan karena ganti Nabi dibalik 2 miliar tak turuti perhiasan tapi pegang. Apa gak tak pegat, tapi gak usah tak kekono perhiasan. Di Quran, Nabi pun ayat terakhir. Fata'alayna umatihkunni wa usarihkunna sarohan jamila. Ini, gue kape istriku tak kekono pas, tak seneng-seneng no, tak kekono perhiasan, tapi cerai. Cerai tapi ini orang tak cerai gak tak tukono berjasa sampai ada cerai maksud jumlah ya ikuti katanya kanji Nabi jadi kalau itu bukan orang yang kamu gil tapi istri Nabi yang tiap solikah sedaya tiap agim sedaya tiap mulia sedaya wali sedaya wonten iku tetep sedaya milih Kanjeng Nabi wonten milih emas wonten milih perhiasan iku istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam akhlake Kanjeng Nabi milih ya Allah Kanjeng Nabi niku sabar saya sabar wong sabar itu ya kan Kanjeng Nabi niku masyaallah sabar rakan sabar rakan ya Allah sallallahu alaihi wasallam jupini dan bayar nanti sinemu soi pak lik abe lik abu lahab lik abu jahal. Oleh setuju Abu Lahab itu yang paling Kanji Nabi Abu Jahal yang paling Kanji Nabi bayang berarti Kanji Nabi itu diusuhi tiang kafir itu semimpin usuhi paling-paling loh Nenggulo jo kaget kita reponan kalau paling corak cocok. Ya bukan. Reponan kalau paling itu corak cocok. Menek royoan ini mami kecil malah repot nek. Baik ya. Masya Allah. Kaji Nabi sabar. Nanti Kanjeng Nabi niku nggih gadah mantu Sayyidina Ali gadah mantu niku Sayyidina mboten gadah mangan putune Hasan Husain Urdo mangan putune sapa Hasan Husain urung yo mana urung karo BLT dari nonton apa BLT bantuan langsung telas dari nonton yes. Urung karo BLT pak bantuan langsung apa telas urung karo maaf setek Kanji Nabi niku nate mantu dereng mangan, anak wedok durung mangan, kuku-kuku durung mangan,
Hanyam pergawe. Pergawe di desa. Ya Allah, ya Allah. Mergawe nimbo kang sukeh. Dari lantir ini, Hanyam pergawe dan dusun nimbo. Satimbo tiga ekor mo. Satimbo tiga ekor mo. Lebihlah sing dua sumur itu rangerti niku kanding. Sing dua sumur ya orang Islam. Orang ngerti dan sing nimbo ini kanding nanti ku ngerti. Ane sakti bodo kormo, sakti bodo kormo. Gak ngerti itu kan di Nabi. Dikira ya mutin. Mutinnya soal mutin ini. Terus akhirnya pun kan di Nabi nimbo krek, krek, krek untuk sakti kormo. Loro bapinten krek mleng nimbo mleng untuk kormone tengah-tengah nimbo kewaru juga bapinten nimbone pedot taline apa pedot sing duwe sumur kuamuk Kanjeng Nabi dikabrok. Ya Allah, Kanjeng Nabi dikabrok golekno pangan kanggo sapa mantu karo putu urjolanya sampai ngajari gulai kormon lu ngansur saking sadari kan pun hari Nabi kuaprok ikutur dari Nabi mongges gak juga diterosok mongges betul kormon sewes domong. Tiang sing gawe sumur dikandani tangga niku. Iku mbok katok sapa? Iku Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah. Wong ya gede. Sing katok gede. Wedi bae. Sange wedi iki kok besok. Jika besok tangan si nenggo ngablok dan lebih dipotong itu dia ngarep terus ekstrim, ekstrim ngarep dan jika besok tangan si nenggo ngablok dan lebih potong penuh jadi ugel ter ya Allah penyesalan ngablok dan lebih. Akhirnya dia baik betul tangannya sepuluh kilo ini pergelangan ugel dikowo darah karu-karu darah karu-karu soan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam soan dengan Nabi jalur sepura pura nuan sepuluh dengan Nabi dengan blok-blok kulo berbun Islam kulo berbun Islam dan Nabi kulo kapok kulo nung sepura tangannya harus kacuk tukil pak tablung kanji Nabi mujizat es berbun Islam saya tak turut tangannya dipasang dan Nabi bismillahirrahmanirrahim dijoni nemplek pak langsung gak usah merondol gak bertang gak usah mau ngintil kompet di Solo gak usah mau ahli tulang mau kompet dan kompet Idrus saya Idrus di dokter tulang mau kompet ada pasang kalau ada pasang bismillahirrahmanirrahim tidur di nempel. Ya ini Rasulullah sabar karena gue nulis ikhalal kanggu anakmu anak untuk prosatian dibaringi cok jin dengan rezeki ya cok gantang cok angel ojo
sampai Rasulullah iliha uribe kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sabar dengan urut jujur kanjeng Nabi jujur kan tidak kaya orang saiki kiai lah kudu di santri kok zaman saya kiai ini kok sudah dibudu di santri bodoh santri dibudu di kiai bodoh santri ini sudah dibudu di ya Allah ini tadi cerita nih ono bujah ini ku mondok kiai dibudu di apa? Ono sekiai budaya ini ku mondok ini kiai gue itu sakno sebut kiai ini aku cah Tegal pulau saking Tegal kiai oke lagi usul-usulnya habis jaman biar pulau badai mitir nong putra pulau moga-moga di kesana mondok barokah kali ini kiai ngatur di HP ini banyak kiai ini dibuka apa HP udah menemukan di HP gak ada tamu keteri apa HP mondok ngebuka pun kiai anak kurang itu pinter ngobel lagi iya dong saya itu pinter lebih mobilnya kiai maksudnya tidak rasanya disukiri anak pulau beneran gak bayar kan tani mobilnya beneran alhamdulillah pun santri lu udah tegak lu kan udah tegak mobilnya kiai si jidino bapak itu nyuruh saya huyai kalau matur suun anak kula mengkerasan mode sakit mobilin kiai tapi kula kok betul sekejauhin mobilin jengah kok pun lagi kuno kula kepingin maringi hadiah mobil sehingga lah kula kepingin ngalah baru gak tipete mobil jengah apa yang mau kak ngomong ini apa yang mau kak orang bapak ini lapor ke teko kulo kepingin tok baru kae tipete mobil ini dengan kulo gini penjenian kulo berubah sosi ideal jadi mas matur suruh sakit pak matur suruh sakit ya ini merokok usulah ngerti kalau ini dia kondusi lagi dan itu dia ini mungkin mobilnya dengan kesan betul anak pulau dan tegal sabit di nabi ini ya mungkin langsung dijuali meninggal alhamdulillah matur suruh mobil diserang anak ini sabit di nabi ini boleh ya sampai saya kira tegak iya apa kiai di bulan ini apa hati-hati itu ya hati-hati ini sih salah apa ya kodoh keliru tekan kiai kok bila dikir kok ada bucah kodoh pak ane dan dicurimu beliau kok keperopok kok kepencut tadi kok kepencut kok gak mikir itu sih bikin dia nabi kok langsung tertarik kical tadi gimana doli luar bener doli ngeres amin ngeres ngeres amin sobat ya Allah ini berarti wong orang jujur orang apa? Jujur
syukur rekan Nabi Masya Allah dan jujur saya itu mulakan Nabi ciri urut dari Nabi mesti juri al-amin mongsi pada jujur al-amin itu artinya apa? Mongsi amanah mulak wong itu ada tiga itu dia wong anak nek lumayan dibalik apa kan? Gue ada tiga itu dia wong anak nek lumayan balik apa? Nek iso balik apa itu? Tiga itu dia satu balik orang atas tinggi itu terlalu kata balik ke tempatus gua ngangkat dia jujur kaya aku jujur itu hitam rumo nyate nyate eh saya itu diulah oleh satu kaya lodeh ke atas yang silahkan punya hati yukur sewa itu tepat-tepat diulai-ulai apa? Lodeh kates ini orang jujur orangnya butuhnya tepat ya bahwa sate itu jujur di aturan syariat berumur anak enak berjumur bu tahu dipanen sepur tahu kalau tempe kalau lak bandun kalau pesen apa lho tidak kok isi dan semua itu pesennya berlebihan aku bisa rongset kalau ini bisa lho imayu ikut terlalu jadi wong lanang jujur kamu itu jujur amanah itu akhlak yang gantik terus nih ganti Nabi niki kholqan wa khuluqan wa ruhiyat wa jiwani dia tadi ngebatan apa jiwani apa? Jiwa negatif itu mewasik berhenti ganda mantel ada yang saya juga ya Allah gue tidak berjoyo sampai yang mantel karo kok dendam turun betul sekejar betul sekejar iri karo kok ikuti lebih betul sekejap tapi ini sampian kurang itu fresh artinya resik gak duit pikiran mental gak duit dendam gak duit duki ikuti itu ecok kok gak mikir apa-apa gak mikir musuh tapi ini bilang kalau gak ada musuh itu yang jika menurut kita nah ini disebut wong itu urin kepenak itu yang gunung urin rukun jadi urin kepenak yang gunung itu urin apa? Rukun saya setuju ipe kalau ipe lah cocok apa menen yang umat perempuan tua orang bijaksana kadang-kadang mumpua itu coklah yang biru nikmat musuhnya duduk-duduk nikmat itu gantui orang orang tahu bilang ini orang kok gak berkumpul oke nek mampu suke, tutup
duduk-duduk. Tapi nek aku gak duit, pancik berapa? Iki wong tua juga bijaksana. Nyebabkan antar anak bermusuhan. Nyebabkan antar anak saling cemburu. Nyebabkan antar anak wong jurang pemisah. Goro-goro wong tua ini banggakan anak sing suge. Iku sapa to yo mobil kok apik mantuku sing Jogja. Ora iku tok motore telu di Jogja ora telu. Jadi korene siji ning Jogja telu iki bae ora ben tidur. Anake bae sudah kedokteran. Malah dhuwur kok. Gagal karo lewat bus kereta hotel. Dari usah apa yuk? Matuh mu yuk? Mbak matuh, mbak lagi tak ngomong yuk. Soalnya orang gede. Mbak matuh, mbak lagi tak ngomong yuk. Semelah bener. Efek orang yuk. Efek orang yuk. Mereka mau tua sih berarti jaksana. Minta-minta tolong. Ojo! Tapi yang dirubah karirnya koyo berkarirnya koyo itu sehingga tak ada koyo berdiri ngalim wali suge ini ku dalemi ada itu lo kan sering suar itu betul modok bener-bener pas sering suar ini ku gedeke dilegoni kucing walu ikut cukup Bahtul Karim padahal dunia ini kata cuma orang seneng sombong dunia orang seneng pamer dunia ketep bunin itu ektan-ektan bakal berdua dunia ini kata tapi betul nanti pamer dunia isinya musuh dakwah dunia ini ngomong dari santri dunia ini ngomong ngapik lalu santri, dunia ini ngomong terlalu santri, mau ngeledak gue masjid, gue musyola, gue fakir miskin jadi mbak kardul karir dan boyo ini dalamnya orang gue ben abeknya kan suat dulu bolongnya mau ikut pak jadi omay gedek itu dibuatnya suat kucing mau ikut dan itu kok golongan-golongan itu sakit ini aku suka kok gak kaya awak diimpe mobil kreditan kok nyobok ya kok gak kok selasa kecil-kecilan nah iya sepeda motor kreditan kok nyobok mobil kreditan kok nyobok Batul karirnya berdunia semuanya. Tapi dia baik. Mok mumok no dunia. Mok mumok no bon. Ibu niru kanji. Jadi nanti selalu wangil sendiri. Ikilah. Kulang ini nambil pembukaan. Derek dikato. Nambil apa pembukaan? Bukan terus itu kok kaya lah diri-diri di akhir zaman seperti selamat saya-saya-saya niru akhlaki tadi niru ruhiye niru jiwa ini kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggi ini tinggalnya Turki ini ku wonten tiang nulis koran lah koran ku dipulis dengan ngantek terlalu kucus
ini lho bagus Quran kali apal Quran tiba ada nulis Quran nulis Quran kali apal Quran ada tiba ada nulis Quran satu pulau ini apal Quran pulau ini apal Quran tapi ini kalau nulis mati aku sering keliru nulisnya Quran ke iso wong iso nulis Quran kadang ibu untungnya kasron ikulung doma tulisannya untungnya tak ibu mantap dan tak biasa lagi ini Quran ini wani lho pak nulis Quran mahal ini aku yang itu tiang Turki orang yang nulis Quran telung puluh jus jus siji ada jus telung puluh rampung sebab nulis Quran tulis wasiat soalnya aku mati aku dikubur Quran saya tak tulis lebokno di gore kafanku lebokno di gore ulesku tetap ules kafan ya soalnya aku mati Quran saya tak tulis telung lujus lebokno akhirnya siapa yang mati dikubur Quran ini dari dikubur sesuai wasiat Quran ini dari dikubur tulisan tangan yang lain dilepon nanti diulis ini kejadiannya yang budi dari negara budi akhirnya dia berpergi nah lio tahun anak ini tidak berdina dia berdina Allah kabar ditemukan Quran di toko itu kiabak yang di toko bilang Quran Quran ini bapak ya Pak iya Quran ini bapakku ini sini Turki lho kok bisa ngalah Medina padahal si kubur aku bapakku tak kubur sak Quran ini kok bisa ngalah di kota Budi Medina ibadah diselidikin orang-orang cerita kurang lemak Quran ini pas duduk kuburan untuk Quran kurang buta duit kotor dan kuburan ini yang mudi pak di Medina tuh bukan di Turki, bukan di Medina Musa ini pulang ke bengi di Bungkaro mainnya usai utah mainnya akhirnya dibongkar di Medina di Medina mainnya dibongkar kuburan dibongkar di jenrok bapaknya tuh bapakku ini padahal tak kuburin Turki tuh kok bisa ngeleh nih mati ya Allah bapakku ini mati di Turki tak kubur di Turki sak Quran nih kok ngeleh di Medina sak Quran nih Syed Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki Profesor Dr. Syed Muhammad Ibn Alawi Al-Maliki maka komentar kejadian itu ini soal ini pecinta Rasulullah mati di Turki kuburan yang ngalah Madinah saking cintanya Rasulullah ngalah Madinah paham ya? Soalnya cinta Rasulullah Masya Allah mati di Turki kuburan yang ngalah Madinah Sallallahu Alaihi Wasallam ini mau hebat ini saya cerita betul-betul Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas al-Maliki Mekah cerita
Al-Mar'u Ba'amil Ahar. Wong itu kumpul kalau lebih senangnya. Saking senangnya kalau kandung Nabi, mulut diri dicegak dengan Nabi. Senajan mati ini Turki, kuburannya sakurannya, mayite sakurannya, mulut diri. Itu betul saya kan, kaya tahu Pak. Turki menjilat itu melewati kita negara. Kok Turki kok lewati Syria, Syria lewati Palestina, Palestina Yordania, Yordania mungkin lewati negara putih melihat Mesir, Mesir lewati negara putih melihat lagi Medina. Kau pemain di nerong aku itu ngertes itu kekuasaan Allah itu satu di logika tapi fakta mau anaknya mudah itu fakta ditemukan oleh logika itu luar biasa kalau awak diri usaha itu seneng kalau ganti dasar itu namanya takkan kori seneng ganti Nabi kalau seneng anaknya diri menanti kudu wajib gue seneng ganti Nabi ya pokoknya lah gue nih murutan kalau mantu biayanya ganti. Kue nak ngetol duit urutan kalau mantu aja di itu berarti temen seneng anak ketiba gading Nabi sallallahu alaihi wasallam terus pokoknya buat akhir zaman ya seneng gaji Nabi loh wonten Al-Quran kita buatkan Kanji Nabi Ibu Bashiron wa Nadhiron Gowo seneng, gowo peringatan. Yo kadan nerangno swarga, yo kadan nerangno neraka. Yo kadan nerangno pahala, yo kadan nerangno siksa. Yo kadan nerangno nikmat, yo kadan nerangno nikmat. Nikmat itu siksa. Yuk kadang nerangno urip bahagia, yuk kadang nerangno ciri-ciri sengsara, yuk kadang nerangno pertolongan, maunah, nikmat, yuk kadang nerangno musibah. Pokoknya pun ada pintu contoh artinya tiyaniku supaya seimbang. Seimbang, maksudnya seimbang berat. Udah kita seimbang jenengan ya misalnya ya udah gue yang ngerti kok gue sakti lho pak udah kok yang ngerti kok mana gue yang ngerti mana gue yang ngerti mana saat ini bisa jadi dunia itu merenok kue lewati tak kari coba baru sakit kue segitu belas terus pokoknya saya setu gak usah aneh-aneh nirukan Nabi kan Nabi Nasiran Nadiran Daiyan Sirojan Muniran silojan ulapu muniran padani pun murite ditontokan Nabi sampai lo ya puluh sewa Kanji Nabi itu didalami di Quran pertama tablet
Bukan ikhrok, ikhrok kan ayat pertama dulu. Pertama jadi Rasul itu ada tugas-tugas Rasul. Kun fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahir. Tahu ini? Kun fa'anzir. Ayo Muhammad, berdiri, berdiri, semangat. Peringatkan kaummu. Wa rabbaka fakabbir, agungkan Tuhanmu. Wa siyabaka fatahir, cuci bajumu. Berdiri, peringatkan mereka. Agungkan Tuhanmu, cucilah bajumu. Berarti kan nanti kon undah-undah kelam rambi. Ya Allah, undah-undah rambi. Mulah mulia mulia ni akan termasuk resep-resep jin. Pakai mesin, nyapu mesin, mubah no baju miwong, etogo, jangan baju ni. Jadi itu aku di mesin cuci, goreng ni kape tau dah ni. Saya, dia juga aku cinta orang puluh tahun. Boleh tu tahu apa lah. Tadi Nabi bersiapkan fathir, cuci bajumu, cuci bajumu. Kau ubah-ubah. Kurang itu nanti kepedok dia. Yang itu pengusaha. Betul jadi HP. Pol ini udah berikut. Kata pol itu udah berikut. Kok gak gue HP? Tata kok? Tapi kok gak gue HP? Tata pernah. Kulo jajal tawakal ya. Kulo kata pol berikut. Kulo tak jajal orang mikir dulu. Nanti betul-betul supaya pulau ini kuat betul-betul. Nanti kok. Kebetulan di Delhi. Di Delhi, itu kan di Delhi. Di Delhi, India. Pas probatnya suatu-suatu orang itu. Di India. Kalau dipuluki di Gosel. Dia itu pengusaha ini. Ya itu lo udah nonton juga. Kita sempat. Juga apa baju kulo? Kali mau usah kulo kadang pertikul mal ya yang menumpang estu mugi-mugi barokah kulo tadi betul-betul HP tujuan kulo kebanyakan gagal tawakal kulo kono mau sendiri mubah no baju saya itu baju kulo terubahi. Kalau dia nombor kemudian ya. Jadi kepingin jajah tamatkan unggah-unggah baju. Orang yang terakhir tak tutup ini kaku kisah sama Nabi orang-orang mendok senengannya resik-resik masjid. Orang-orang senengannya apa? Resik-resik masjid. Nah, ini aku gak muda, Pak. Kalau muncul itu gak muda. Berpengurah gambar, Pak. Istiqomah, sesinurah gambar. Dan, ini aku gak mau beda, jangan tapi sesinurah mencin. Kalau gak muda, dan tapi gak terkabar. Sebab kalau itu ini dilemeh oleh tiang-tiang, dikira orang biasa. Karena paling-paling memang saya masjid. Kamu dulu sekali nanti kalau saya dikabari orang biasa, orang tokoh. Ini pak orang nanti ini keramatnya orang itu ini wali. Tunggaru-tunggaru saya masjid ini wali. Dan nanti akhir kok. Aku kok gak kukabari. Ditukani seorang
pada wong biasa, buat wong biasa, buka-buka bayi. Mati ini lebih dari waktu telung dino. Kuburannya di kuburannya diangkat nyolati. Nah, ini kan lebih lawan di kuburannya wong itu itu. Wong itu asyik buka, asyik-asyik nama. Terjit. Lagi-lagi begini kuburannya, sholat jenazah. Loh, terus dikubur wong sholat jenazah. Ini asal ojo melewati telung. Ojo melewati dino. Kalau dikenal sholat jenazah dikuburin. Ada sebagian ulama kenal asal dublewati. Tetapi misalnya ibu ini dan kabudun putranya di Jakarta, kabudun nangis jenazah kan. Begini sesok dutup apa? Sesok dublewati dikubur. Tapi asal ojo melihat kalau dikenal pun nyolati, kan Nabi nyolati. Terus jauh kan Nabi jatuh. Kan ngerti ya, kan sahabat, kuburan-kuburan yang ini pasal disiksa. Saya itu gak disiksa, karena aku nyolati oleh itu. Ya Allah, mau itu silah nikah. Tukar resih-resih masjid, bu sepele no, bu anggil kok biasa. Iki mau tak sholat, tiba tak sholat ini kuburan ini harus dibebas sosok sisa. Kalimatnya, anu, kronat, betul-betul. Kuburan-kuburan ini asal peteng kabel. Peteng duduk. Jeruni kuburan betul betul. Perlu mengwidoi kita solati kuburan iwan tertentu sak komplek ini jeruni kuburan padang kan. Dari sini keramat sendiri. Wong wito mau sing tukan resi-resi nopo. Mesti mulut amal sederhana. Ojo disepele melin. Dengan orang institusi, soal nasar, mempunyai kota amal, kurang kita 10 juta, 20 juta, bagaimana 1 juta, kota amal, lepas Jumat, 1 juta, terlibat, nolak, kalau saya itu, saya, orang nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja susu dikatu orang makro. Orang dua ini di sahabat barokah. InsyaAllah. Wabakna bil'ilmi. Sayyidina bil'ilmi. Wa'akhirna bil'taqwa. Wajawilna bil'afiyat. Wabakna nawalatul ma'amimah. Al-khair. Tasplum, ya Rahman. Kumatanya, ya Allah, tasplum. Dua sekar Al-Quran, dua sekar hadis, dua sekar ulama, dari terakhir, bersolawat barang, terakhir tutup, ya Allah, tasplum, ya Rahman. Kurasa bukuyu, kurang gokudo. Ibu mati, orang lari sejak itu. Ya Allah, tasplum, ya Rahman. Buat saya, main pakai hutang, ya buat saya. Sejitake, ya buat saya.
ini jual tamadan wong itu berataan kupingnya ada ini yang besar ini sih tahu wong itu terowet terus ongel juam terus tekel kupingnya ada ini es tuli biasanya itu terus kon komat disolah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.